Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah Pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George R. Knight. Buku ini menceritakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar hanya cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pekerjaan Yesus di bumi dan di surga akan mengubah kita untuk semakin menyerupai dia. Oleh sebab itu pada saat ini, ya biarlah ya kita boleh berkumpul bersama-sama seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua, sehingga kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, dan biarlah rencana-rencana Tuhan akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-190, judulnya Arti Pemuridan Bagian 1. Arti Pemuridan Bagian 1. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita buka di dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Ketika Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan dibunuh, Markus 8 ayat 31. Dia benar-benar hanya memulai perintahnya karena suatu pengertian baru mengenai kuasa penyelamatan mengharuskan sebuah sudut pandang baru mengenai pemuridan. Dan jika interpretasi yang baru mengenai kemesiasan tidak disukai oleh Petrus dan yang lain, konsep baru mengenai pemuridan juga akan sama tidak disukai. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itulah kata-kata Yesus. Ayat itu berisi dua dari kata-kata paling sulit bagi seseorang untuk dihadapi, menyangkal ya, dan salib. Ya. Apabila kita memikirkan penyangkalan kita membayangkan menjauhkan diri dari beberapa kenikmatan selama suatu periode tertentu. Sedangkan pada waktu bersamaan, barangkali mengucapkan selamat kepada diri sendiri mengenai betapa hebatnya apa yang kita lakukan dalam upaya pengendalian diri dan atau bermurah hati. Ya, jadi Yesus ya, mengatakan kepada kita, jika kita ingin menjadi murid-murid Yesus di akhir zaman ini, ya, biarlah setiap orang yang ingin menjadi murid Yesus, mau mengikuti dia, harus menyangkal dirinya, memikul salib. Ya. Menyangkal dan salib. Ya. Dua kata yang sangat sulit bagi seseorang untuk dihadapi. Ya. Menyangkal dan salib. Ya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, hidup keseharian kita, apakah kita sudah menyangkal diri kita? Ya. Apakah kita sudah menyalibkan keinginan-keinginan hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Ini adalah hal yang sulit yang harus kita hadapi. Ya, tapi inilah yang Yesus ya, katakan. Ya. Yesus supaya Yesus mau mengajarkan masing-masing kita. Karena kita ya dilahirkan kita ini sebagai manusia-manusia gelap. Manusia-manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Ya, disinilah Yesus ingin melihat hati kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh mengikuti dia? Sungguh-sungguh ya, menjalankan perintah yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Apakah kita mau ya, meninggalkan berhala-berhala kita di dalam kehidupan kita? Ya, baik pun itu melalui tontonan kita, baiklah itu melalui makanan kita, baiklah itu melalui pekerjaan yang kita lakukan. Ya, Yesus melihat itu. Ya. Kemudian di sini dikatakan, tetapi itu jauh daripada apa yang dimaksudkan Yesus dengan menyangkal. Ya. Inilah sebuah kata yang tajam dan meminta.
Seorang pakar mengemukakan bahwa di dalam ayat 24 artinya adalah melupakan diri sendiri, buta terhadap diri sendiri, dan kepentingan-kepentingan diri sendiri. Ya, jadi di dalam Matius 16 ayat 24 ya, artinya ya, melupakan diri sendiri ya, buta terhadap diri sendiri dan kepentingan diri sendiri ya. Jadi cinta diri itu ya, itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, cinta diri, memuaskan diri ya, ini adalah sifat yang datangnya dari iblis ya. Sifat yang tidak baik. Oleh sebab itu, bila mana kita mengingat ya, perjalanan Yesus pada saat Yesus berada di dunia ya, bagaimana Yesus ya, dia tidak mempunyai rasa kepentingan dirinya sendiri, tapi bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupannya. Dia membagikan berkat itu dengan luar biasanya. Yesus membagikan dari kekurangannya ya, bukan dari kelimpahannya, dari kekurangannya ya. Sehingga berkat-berkat itu Yesus rasakan, sehingga dia boleh ya menjadi manusia yang tetap tegar menghadapi setiap ujian yang datang kepada dirinya ya. Sehingga dia boleh kuat ya, karena dia bergantung, Yesus bergantung kepada Bapanya yang di surga ya. Kemudian di sini dikatakan, itulah menempatkan diri lebih yang selalu menuntut dengan tuntutannya yang nyaring untuk selalu didahulukan. Kesaksian dengan aku, saya dan milik saya ya. Jadi hidup kita ini hanya untuk ini saya, ini punya saya ya. Saya duluan yang harus menikmati ini ya. Saya dan saya ya. Itu adalah hal yang salah ya. Kepedulian terhadap diri sendiri, desakan akan hal-hal yang nyaman dan prestisius, menyangkal diri bukan demi penolakan akan moral atletik, tetapi demi Kristus, demi meletakkan diri sendiri ke dalam upayanya. Dengan demikian, ada perbedaan besar antara penyangkalan diri dan menyangkal diri sendiri ya. Yang pertama merupakan operasi kecil di permukaan, sedangkan yang kedua adalah masalah hati, atau lebih khusus lagi suatu perubahan hati. Ya, jika kita ingin bertobat ya, pertobatan itu harus disertai dengan perubahan hati. Itu adalah pertobatan yang sejati ya, bagaimana kita berubah ya. Yang dulunya mungkin kita adalah seorang pemarah, kita adalah orang yang jahat, kita adalah orang yang suka mencemooh, atau kita adalah orang yang suka menggosipi orang, atau kita adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri ya. Atau kita adalah orang yang tidak suka dengan tersenyum ya, dan lain sebagainya. Di sini Yesus mau mengubah kita untuk mempunyai roh kerendahan hati. Bila kita sudah mempunyai roh kerendahan hati dalam kehidupan kita, otomatis ya, di dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap apa yang kita lakukan, itu akan terpancar. Inilah yang harus kita doakan, kita renungkan dalam kehidupan kita ya. Inilah yang menjadi pergumulan pribadi saya, dan juga menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini ya. Biarlah kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Disinilah sebuah tempat di mana kita masing-masing pengikut Yesus perlu menjadi lebih terbuka dan lebih jujur ya. Yeremia memberitahukan kita bahwa betapa liciknya hati ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9. Yang terakhir yang hati kita ingin lakukan adalah menyadari bahwa menyangkal diri serta berdiri tegak di tengah kepribadian seorang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Ya, betapa liciknya hati kita, saudara. Ya. Sebab itu, biarlah pada saat kita datang kepada Tuhan, kita datang di bawah kaki salibnya, kita katakan, Tuhan, ajarkan saya supaya pada saat saya datang kepadamu, saya datang dengan kerendahan hati saya datang dengan penyesalan saya ya. Saya datang dengan hati yang hancur ya. Sehingga Tuhan akan melihat itu,
dan Dia akan mengubahkan kita sesuai dengan kehendak-Nya, dan Tuhan akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan pada saat kita memancarkan terang Tuhan, ya, orang lain akan melihat itu dan mereka akan mengatakan, begitu luar biasa Tuhan yang kita sembah, ya. Mereka akan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, dan itulah yang akan menjadi kesaksian bagi kita, kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, ya, kita boleh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sekarang memanggil kita dengan suatu panggilan yang sama, tapi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda untuk dipakai memuliakan nama Tuhan. Ya, kita hidup di suatu zaman di mana lalang dan gandum itu sedang bertumbuh bersama-sama. Ya, jika lalang itu dicabut, maka gandum itu pun akan tercabut. Oleh sebab itu Tuan ladang itu mengatakan, biarlah mereka bertumbuh bersama-sama. Pada saat penuaian nanti, ya, lalang akan dipisahkan dari gandum. Lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan masuk ke dalam lumbung. Pada saat ini mungkin saya adalah lalang, saudara-saudara adalah lalang, ya. Oleh sebab itu kita perlu lagi datang kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat menyelidiki hati kita, ya. Supaya kita tidak hanya menunjuk orang, tidak hanya menghakimi orang, tapi biarlah kita mengoreksi akan diri kita sendiri, ya. Jangan sampai, ya, kita akan dibuang dan dibakar, tapi biarlah kita akan masuk ke dalam, ya, kerajaan Tuhan. Kita akan hidup selama-lamanya, ya. Biarlah pada saat kita hidup di dunia ini, ya, Tuhan sedang melatih kita saat ini, ya. Tuhan masih mengasihi kita sampai detik ini, ya. Kita boleh rasakan bagaimana, ya, sinar matahari yang Tuhan masih berikan untuk orang baik dan orang jahat. Hujan yang Tuhan berikan, Tuhan masih berikan untuk orang yang benar dan orang yang salah, ya. Inilah, ya, kasih Tuhan bagi kita begitu luar biasanya, ya, Tuhan kita, ya. Biarlah kita, ya, datang terus kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita, ya. Biarlah kita menyangkal diri kita, memikul salib itu, ya. Karena kita akan menghadapi suatu zaman di mana kedepannya tidak akan sesulit apa yang tidak akan aman, ya, itu akan sangat sulit bagi kehidupan kita. Untuk itu, ya, Tuhan sedang melatih kita saat ini, ya. Begitu banyak tanda-tanda yang sudah kita lihat, mungkin ada yang orang lain sudah rasakan itu di dalam kehidupannya, ya. Inilah akhir daripada dunia itu, ya. Biarlah kita meminta terus kepada Tuhan supaya Tuhan tetap meneguhkan kita. Biarlah iman seperti Yesus boleh kita miliki di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengambil komitmen kita untuk terus memandang Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, ya. Biarlah kita sambut uluran tangan Tuhan itu dengan penuh kedamaian kita, sehingga Tuhan dapat berjalan bersama-sama dengan kita. Kembali lagi ayat kita, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Ya, dan juga di Yeremia 17 ayat 9. Ya, bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Ya. Biarlah kita terus doakan sehingga kita, ya, boleh belajar dari hari ke hari, ya, karena setan sedang memasang begitu banyak jerat untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Baiklah kita, ya, kembali lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa kegelapan itu, ya. Biarlah kita datang kepada Tuhan, dan biarlah kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.